Sini dong, Dede. Pakai ulang tahun lagi gua perlu di tangan gue. Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terus di share juga ya. Kan masa harus dengerin apa kata orang, ya kan kita yang menjalani. Iya makanya. Mau beli. Ya. Ya nanti. Ya nanti mau nanggung. Kalau mencet-mencet juga gue ngilang bentar. Hey, yang dapat mobil barokah fi umrik ya. Amin, doain ya. Semoga rezekinya sukses. Banyak ya barokah. Rezeki anak soleh naik lagi ya. Naik. 2.000. 2 juta. Alhamdulillah. 2 juta. 2 juta. 2 juta. 2 juta. Orang di mana? Lagi ngopi sama doi nih. Ngopi sama yang punya gedung. Aldi, ngapain lagi pagi-pagi udah standby? Ya Allah. Siapa? Tunggu Haris. Ya, ada Haris di sini. Alhamdulillah, Nek. Alhamdulillah, Dede, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, Dek. Semoga sehat selalu, Dede. Abeni. Ya. Panjang umur ya. Terima kasih. Bu, pakai kudung. Ah, pejuang. Akhirnya ke sana. Dia ngambil baju hijau itu Dede. Enak. Tak main-main rupanya di malam hari ini dalam momen merayakan hari ulang tahun kekasihnya. Lesti Kejora, Rizky Billar tak sungkan untuk merogoh kocek dalam-dalam. Ya akhirnya menyewa gedung untuk memfasilitasi perayaan untuk sang calon istrinya tersebut. Ya, rupanya ia sudah berada di sana sedari tadi untuk mempersiapkan acara serta surprise spesial yang hanya dipersembahkan super istimewa untuk kekasihnya. Begitupun kado spesial yang sudah ia siapkan berupa mobil Mercy merek dan keluaran terbaru untuk kekasihnya itu. Tentu saja hal itulah yang sedari tadi kita tunggu, perayaan dan surprise istimewa yang membuat kita semua berdecak kagum akan royalnya Rizky Billar serta cintanya Billar yang tak tanggung-tanggung memfasilitasi memberikan hal yang terbaik bagi calon dari ibu anak-anaknya. Hingga akhirnya ia tak sungkan turun sendiri untuk mencari mobil terbaik impian pujaan hatinya Lesti yang selalu ia dambakan bisa bersanding dengan dirinya. Tentu surprise istimewa itu dari orang yang spesial, orang teristimewa di hati Lesti Kejora, yakni Rizky Billar yang dengan ringan tangannya memberikan kado spesial yang tak pernah didapatkan oleh Lesti dari siapapun sebelumnya, berupa yakni mobil keluaran terbaru yang cukup mahal. Lihatlah penampakan mereka yang mimin tandai, mereka sudah bersiap-siap. Tentu semua kru pun sudah ada di sana. Para asisten pun sudah bersiap-siap dan pada bahagia menunggu kebersamaan, menunggu surprise dari Lesti, dari Rizky Billar untuk Lesti, dan mereka pun ikut bahagia menjadi saksi dalam perjalanan kisah cinta Lesti dan Billar. Tentu saja kita pun juga bahagia, cinta abadi Lesti dan Billar
yang akhirnya yang insya Allah akan segera dipersatukan dalam ikatan rumah tangga, ikatan cinta di antara mereka berdua. So, kita sudah tidak sabar menunggu surprise itu. Surprise yang sudah jauh-jauh hari Rizky Billar siapkan untuk ulang tahun pujaan hatinya. Tentu dalam rangka persiapan menuju hari bahagia. Apalagi kita tahu, usai acara yang namanya Ulta Lesti ini, mereka berdua akan tampil secara menawan, spektakuler di beberapa pertunjukan. Tentu hal itu menyita, membuat kita menunggu bagaimanakah kemasan dan kisah cinta mereka yang disebut sebagai cinta abadi. Ya, pernah Mimin juga berandai-andai dulu guys, terkait cinta abadi Lesti dan Billar. Wow, apakah dulu yang namanya Lesti mencintai Rizky ternyata adalah sosok yang tertukar. Ternyata Rizky yang dijodohkan oleh Yang Maha Kuasa ada Rizky yang ada Billarnya. Sedangkan Rizky yang tidak ada Billarnya hanyalah sesuatu yang kesalahan Fata Morgana, yang ternyata itu hanyalah batu loncatan, hanyalah masa lalu yang akhirnya mengantarkan Lesti pada jodohnya untuk selama-lamanya. Tentu pun kita beberapa waktu lalu pada tanggal 26 Juli kemarin, kita pun juga sudah dikejutkan dengan surprise dari Lesti Kejora untuk pujaan hatinya untuk Rizky Billar yang telah berani merogoh kocek dalam-dalam untuk memberikan impian sang doi. Ya, Lestiani tak ragu-ragu lagi karena ia tahu calon imamnya adalah sosok pemimpin yang luar biasa, sosok yang dicintainya sepenuh hati. Maka ia tak segan-segan merogoh kocek dalam-dalam untuk membelikan motor gede impian kekasihnya itu. Tentu saja hal itu membuat Rizky Billar begitu bahagia di momen ia diberikan motor gede. Namun ia pun akhirnya ya harus juga memberikan yang spesial impian kekasihnya. Nyatanya impian Lesti adalah memiliki mobil sendiri dari keluaran brand ternama, yakni Mercedes-Benz Mercy yang ia inginkan tentunya guys. Tentu hal itu dan di malam hari ini akan diwujudkan keinginan secara simbolis, akan diserahkan, diberikan surprise kejutan oleh Rizky Billar kepada Lesti, yang mana semua para kru, para asisten dan sahabat Billar hadir di sana. Tentu kita semua tidak sabar menunggu detik-detik itu. Makanya agar kalian juga tak ketinggalan akan berita dan kabar mereka berdua, jangan lupa dan ragu untuk langsung klik subscribe bagi yang masih belum, like dan kasih komentar agar tambah seru perjalanan cinta abadi Lestran di malam hari ini. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.